Saya sedang berada di Taman Anggrek. Taman Anggrek ini berada di Jalan Cilik Kriwut, kilometer 5, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Taman ini tertata dengan baik, yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini tempat warga untuk bersantai dan juga untuk berolahraga. Seperti yang tampak pada hari ini adalah pada hari libur, warga di Kota Palangkaraya tampak mulai melakukan olahraga di kawasan Taman Anggrek. Ini adalah sejumlah masyarakat yang berolahraga, lari pagi atau sekedar jalan sehat di kawasan Taman Anggrek. Nah, ini ada anggrek yang dibuat. Ini adalah relief ya, relief gitu ya. Anggrek ini ya. Nah, di sini cukup luas dan fasilitasnya terus dibenahi oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Ada berbagai macam tempat olahraga juga, seperti untuk olahraga sepeda ini. Dan di sini juga ada tempat bermain anak. Biasanya ramai pada sore hari ya, sore atau pagi hari ini biasanya ramai. Ini cukup luas tempatnya, cukup luas, dan warga senang berada di sini karena memang khusus untuk olahraga ya, atau santai, bersantai. Di sini juga ada tempat duduk ya, tempat untuk istirahat duduk di sini juga ada, dan juga ada semacam panggung ya, tempat bukan panggung, tempat altar ya, tempat untuk kegiatan pertunjukan. Dan ini berdekatan dengan lapangan golf Isenulang yang ada di kawasan ini. Ada masyarakat yang santai, ada yang berolahraga. Banyak di masyarakat. Namun masih belum terpelihara dengan baik karena tampak rumput masih tinggi-tinggi ya. Mungkin karena kondisi masih COVID-19 ya. Juga ada tempat parkir khusus, biasanya ada penjual makanan di sini, cukup ramai. Nah, ini ada penjual makanan. Nah, lokasi ini memang menarik, memang cukup bagus, cukup luas. Dan di sini juga ada tempat untuk permainan futsal, tapi belum selesai dibangun, masih dalam tahap pembangunan.